teman-teman, kembali lagi dengan saya, Anta Ale Family. Aku ingin bermain Pico Pets, tapi aku baru pertama kali ini main Pico Pets-nya. Mungkin masih tutorial kali ya. Ya, play. Ada free coin kali. Free coin. Tempatnya masih banyak yang dikunci. Aku coba yang rumput dulu ya. Rumput level 1 2 battle. Apa itu? You may find. Okay aja dulu. Banyak tanda tanya. Ini apa? Budili. Oh, ini pets aku. Hey, hello Budili. Use nggak bisa. Langsung aja fight ya. Fight. Yeay. Kita mulai fight. Tutorial. Touch the action in the order you want to perform them. Ya kali. Tutorial. Sakitnya beda-beda. Darahnya 20. Ada strength, ada damage, dan lain-lain. Okay. Lawan kodok. Itu kan aku. Aku coba serang. Bertahan. Serang. Okay. Tangkis. Kena minus 4. Ditangkis. Serang. Oh, itu charge. Oh, itu serang. Tangkis. Ini apa ya? Coba. Ayo kita okay ya. Kalau kamu melihat kata okay, bantu aku untuk menekan okay. Okay. Ya, okay. Budili attack. Rondino. Oh, namanya Rondino, bukan kodok. Itu yang tadi di charge. Darahku 8, darah dia 4. Okay, aku serang semua aja deh. Nggak bisa serang semuanya. Ini lagi deh, daun. Okay. Budili attack. Dia minus 3. Mamam. Dia darahnya tinggal 1. Serang. Ya, nggak ngurangin. Serang lagi deh. Serang, bertahan. Charge. Okay. Hey, aku menang. Aku dapat poin. Apa nih? Okay. Lo nggak dapat dong. Dapat nggak sih? Boss approaching. Wih, datang boss. Bunga matahari. Defeat the boss. To unlock its species in order levels. Aduh, dia darahnya 8. Serang. Charge. Ruput. Okay. Tahan. Special attack. I can special attack. Tangkis. Okay. Petuna kalah. Jadi banyak. Boss defeated. Apa tuh virtual rabbit iklan lagi? Aneh, padahal kan internetnya nggak nyala, tapi kok ada muncul iklan ya? Okay, go. Yeay, udah selesai tutorialnya. Aku tadi menang lawan Dino kodok sama Petuna bunga matahari. Nanti aku mau mainin tutorial yang lainnya ya. Dadah teman-teman Ale. Aku Anta mohon undur diri. Bye-bye.